terkait dengan masalah kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Hal ini yang tentunya menjadi catatan penting dan saya minta untuk betul-betul bisa ditindaklanjuti. Pasca terjadinya peristiwa Duren 3, angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin pada saat penetapan FS sebagai tersangka, angkanya naik menjadi 78. Dan ini adalah pertaruhan institusi Polri, sehingga harapan kita angka 78 itu minimal sama atau naik. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, bahwa kita tidak akan ada yang ditutup-tutupi, semua kita buka sesuai fakta, ungkap kebenaran apa adanya. Jadi itu yang menjadi pegangan kita. Terima kasih tim SUS yang telah bekerja, dan saya harapkan untuk tim SUS betul-betul bisa bekerja maksimal, sehingga nanti kita bisa tentukan berapa orang yang masuk kelompok pidana utama terkait dengan pembunuhan, mana yang obstruct dan mana yang melanggar kode etik, dan semua itu nanti akan kita ungkap ke publik. Kita libatkan juga kelompok eksternal, masyarakat juga ikut mengawasi, teman-teman di Kompolnas juga ikut mengawasi, termasuk juga rekan mitra kita yang ada di DPR yang juga ikut mengawasi, dan ini semua menjadi pertaruhan kita. Saya harapkan untuk rekan-rekan semua mengikuti apa yang menjadi keluhan masyarakat di wilayahnya. Beberapa hal yang menjadi catatan, yang namanya perjudian apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online, dan segala macam bentuknya, harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi, kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli, apakah itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga, di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan, tolong dibereskan. Demikian juga masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan bermain-main dengan masalah narkoba, mengatur, mengedar atau pengguna, ketahuan, saya copot. Illegal mining, apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya, tidak ada lagi. Penyeludupan demikian juga, penyalahgunaan BBM, LPG apalagi yang saat ini menjadi beban pemerintah, tolong tertibkan. Masalah pungli, kalau ada saya tindak. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Kalau sanggup, kerjakan.